7 tips untuk Anda yang bakal mengundi buat kali pertama pada PRN 12 tahun ini. Tips yang pertama, semak dan pastikan nama anda sudah tersenarai. Bila pihak SPR dah buat pengumuman tarikh mengundi, perkara pertama yang korang perlu buat adalah untuk semak status sendiri, adakah nama anda telah ada dalam sistem. Ada dua cara untuk semak, iaitu buka laman web iaitu pengundi.spr.gov.my dan masukkan nombor IC. Cara yang kedua pula adalah dengan menggunakan SMS dengan type SPR, jarak dan nombor kad pengenalan ataupun SPR, jarak, semak, jarak, nombor kad pengenalan dan seterusnya hantar ke 15888. Anda akan dikenakan caj sebanyak 20 sen. Tujuan semakan ini adalah untuk mengetahui maklumat seperti tempat mengundi, saluran mengundi dan parlimen yang anda undi. Tips yang kedua pula adalah kenali calon-calon yang bakal bertanding di kawasan DUN anda. Sebelum mengundi, kita kena tahu dulu siapa yang bertanding di DUN kawasan kita. Tidak kiralah calon tu sama ada calon pilihan anda atau sebaliknya. Kenali atau cek dulu latar belakang pendidikan, pendirian politik atau kemahiran maupun pelibatan atau sumbangan calon-calon dalam hal kemasyarakatan dan lain-lain. Ianya adalah sebab kita tak hanya undi parti yang bertanding tetapi kena tengok calon juga. Suka parti tak semestinya suka calon, jadi penting untuk tahu calon yang bertanding. Kena calon yang baik menggambarkan kebolehan parti dalam membela nasib masyarakat. Tips yang ketiga pula adalah hadiri ceramah ataupun forum, tidak kira secara fizikal atau online. Amat penting bagi setiap pengundi yang sah kat Malaysia ni untuk ambil tahu visi ataupun manifesto setiap parti dan calon mereka, terutamanya parti dan calon yang bakal mewakili tempat korang. Ikuti apa yang dibentang oleh mereka dalam kempen masing-masing. Jangan kerana korang benci dengan sebuah parti itu, apa yang diorang bentang korang pangkah awal-awal dan ejek sama ada benda yang dicadangkan tu boleh bahasa ke tidak. Bukalah mata dan janganlah jadi katak bawah tempurung. Lebih elok kita kaji manifesto kedua-dua belah pihak untuk elak pemikiran berat sebelah. Oleh sebab sekarang ni kita dihadapi oleh pandemik, jadi kita cuma tengok kempen mereka live dari FB ataupun YouTube sajalah. Tips ni sangat bagus untuk mereka yang masih tak tahu siapa nak diundi nanti. Tips yang keempat, jangan terlibat dengan isu provokasi. Menjelang tempoh berkempen nanti, mesti ada puak yang suka-suka nak timbulkan provokasi, pergaduhan dan sengaja cari pasal dengan penyokong parti lawan. Lebih baik kalau korang elakkan diri daripada terlibat dalam hal macam ini. Nanti tak pasal-pasal kena tangkap dengan polis sebab kacau keamanan. Kalau dah nampak ceramah yang korang hadiri tu bakal bertukar jadi bencana, eloklah balik rumah dan dengar ceramah politik kat YouTube ya. Tips yang kelima, kenal pasti tempat mengundi anda. Bila hari mengundi makin dekat, pastikan korang tahu kat mana tempat mengundi bagi kawasan korang. Kawasan mengundi memanglah di Batu Kawah contohnya, tapi kat mana tempat nak membuang undinya? Selalunya tempat mengundi ini diadakan dekat kawasan besar dan ada banyak bilik macam sekolah ataupun dewan. Kalau korang tak pasti, tanyalah jiran dan pihak SPR sendiri. Selalunya pihak SPR anda paparkan informasi lengkap anda dalam daftar pemilih bila hari mengundi makin dekat. Kalau tak, tanya ke orang parti yang jadi sukarelawan, mereka pasti tahu. Tips yang keenam pula adalah datang pada masa mengundi yang digalakkan. Dalam menghadapi pandemik COVID-19, pihak SPR juga memberi masa yang dicadangkan untuk setiap pengundi. Ia adalah bertujuan untuk mengelakkan pengundi berkumpul secara ramai untuk memastikan penjarakan sosial. Ianya selaras dengan SOP norma baru kita. Sila rujuk pada voters card anda ya. Tips yang ketujuh pula adalah undi adalah rahsia. Ingat, undilah mana-mana calon yang korang rasa sesuai dan dapat menjamin masa depan masyarakat nanti. Apa yang penting, undi anda adalah rahsia. Tak perlu kecoh sekampung bagi tahu korang undi siapa. Pergi tempat mengundi dan lakukan tanggungjawab dan tugas anda sebagai pengundi. Apa-apa pun, semoga PRN 12 ini berjalan dengan lancar dan telus tanpa sebarang drama atau kekacauan. Jadi ingat, every vote count dan saya harap anda dapat jalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi dengan lancar.